Tendangan penalti bisa jadi musibah dan berkah dalam waktu yang bersamaan. Tendangan penalti menjadi berkah untuk si penendang, namun menjadi musibah bagi tim yang kebobolan. Dalam melakukan eksekusi penalti, beberapa pemain memiliki cara tersendiri supaya mereka bisa mengelabui kiper lawan. Namun tak jarang, terdapat juga insiden aneh ketika terjadinya sebuah penalti. Dan berikut adalah 4 penalti teraneh yang pernah terjadi di jagat sepak bola. Kiper yang kepedean. Pertandingan 16 besar Moroccan Throne Cup 2010 antara Farabat dan Maghreb Fes harus berakhir dengan babak adu penalti. Setelah berhasil menepis eksekusi penalti dari Ali Benamar, kiper Rabat Khalid Askri langsung bangkit dan berputar lalu berdiri menghadap penonton dan kemudian mencium logo klub. Namun ternyata bola yang ia tepis belum benar-benar berhenti dan masih berputar ke arah gawang. Kiper yang tak menyadari hal tersebut malah dengan bangga menepuk-nepuk dadanya dan membiarkan bola masuk ke dalam gawang. Penalti diulang sampai 6 kali. Saat laga Tunisia kontra Serbia di Olimpiade 2004, Tunisia dihadiahi penalti di menit-menit akhir. Mohamed Jedidi yang dipilih sebagai eksekutor mengeksekusi penalti dengan sangat meyakinkan ke pojok kanan gawang. Akan tetapi, wasit Charles Ariotima meminta penalti diulang 2 kali karena pemain Tunisia masuk ke dalam kotak penalti sebelum Jedidi menembak bola. Pada tembakan penalti keempat, tembakan Jedidi berhasil diselamatkan oleh kiper Serbia Nikola Milojevic. Namun, kelucuan belum berakhir karena sang wasit kini menganggap para pemain Serbia masuk ke kotak penalti sebelum bola ditendang dan meminta penalti diulang untuk 5 kalinya. Lagi-lagi, Milojevic berhasil menyelamatkan penalti tersebut. Jedidi berhasil mengatasi kegugupannya untuk mengeksekusi penalti ke-6 kalinya yang kemudian dinyatakan sah. Setelah drama tersebut, tidak ada satupun di antara kedua tim yang lolos ke perempat final. Kiper yang tidak sportif. Sebuah kejadian aneh terjadi dalam pertandingan antara Ho Chi Minh City melawan Long An. Suasana pertandingan mendadak memanas saat wasit menghadiahi tuan rumah penalti di menit ke-90. Kiper Long An Nguyen Min Hoot yang merasa kecewa berat dengan keputusan itu malah memilih membalikkan badannya dan enggan menepis penalti sebelum bola akhirnya masuk ke gawangnya. Uniknya lagi, ia juga memilih jungkir balik saat one on one dengan pemain Ho Chi Minh City dan tidak mau menjalankan tugasnya sebagai kiper dengan baik. Menendang penalti ke gawang sendiri. Pada September 2010 lalu, sebuah hal unik pernah dilakukan oleh Jamie Carragher dalam pertandingan antara Liverpool melawan Everton. Saat Everton mendapatkan penalti di Anfield, mantan pemain timnas Inggris itu malah merebut bola dari eksekutor Everton dan kemudian menendang bola menembus jala gawangnya sendiri. Ketika meninggalkan lapangan, Carragher disambut tepuk tangan dari kedua belah supporter. Setelah pertandingan tersebut, Carragher malah mengatakan bahwa ia merupakan penggemar Everton di saat muda. Sebagai penggemar Everton saat masih muda, saya selalu bermimpi tentang mencetak gol melawan Liverpool, jadi kenapa juga saya tidak melakukannya?